antrian, padahal saya nggak butuh apapun. Jadi kalau kita sudah bekerja sama yang pertama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk penyelesaian masalah-masalah, menangani masalah-masalah ini. Nah, yang kedua, jadi begini, sebetulnya para pendamping ini sudah menerima gaji. Jadi mereka sudah menerima gaji. Dan kemudian artinya bahwa tidak ada alasan lagi mereka kemudian memotong untuk apapun, karena mereka menerima gaji. Yang ketiga, untuk masyarakat sendiri, sebetulnya semenjak saya menjadi menteri, mulai bulan Januari, itu kita minta daerah membetulkan datanya. Jadi ada kurang lebih 14 juta data, itu yang dibetulkan oleh daerah. Ada yang daerah aktif, ada yang daerah tidak aktif. Kenapa? Karena saya mengembalikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 bahwa data penerima tentang fakir miskin itu berasal dari daerah. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.